Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pembukaan nama Giri KMC Nurutan Pak Fahmi. Alhamdulillah, puji serta syukur karena takdirnya, karena kasih sayangnya kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara yang tadi sudah MC katakan. Yang terhormat para mudaris mudarisah. Yang saya hormati dan saya banggakan para santri MTKD. Kemarin Pak Asep bilang jeneng dunia menikudu perpisahan segala. Kata Papa Migi, Pak Asep di MTKD ujung berumah beda geraso. Ya Pak Asepnya, karena Pak Asep pindah dari Cibiru ke ujung berung teh ngaleng owe. Kawa terbuka kalau di sangat luar biasa. Saya berada di tengah orang-orang yang sangat luar biasa. Bertahun-tahun saya di sini, tapi namanya dinamika hidup. Tapi Tuhan selalu berpasangan. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Entah itu karena purna tugas, pindah tugas, atau pindah alam. Alhamdulillah. Udah pindah alam apa dengan mas sambutannya? Alhamdulillah, di takdirnya di tahun ini, saya pindah. Saya ditetapkan di Dinas Pendidikan. Bukan berarti saya berpisah. Mungkin secara tugas saya berpisah dengan para santri, dengan Kementerian Agama, tapi batin saya yang mungkin saya merasa dekat sudah seperti saudara sendiri, keluarga sendiri, apalagi kata Pak Fahmi, kakak Wak sok sering datangnya di samping nitip motornya, itu banyak nampraknya jajan ke Pak Fahmi seperti biasa. Santri tingkat 3 khususnya yang tidak pernah saya pegang, karena dari ketika santri tingkat 3 kelas 1 saya dipindahkan ke kelas 2, dan ketika santri kelas 2 pindah naik kelas saya dipindahkan ke kelas 1. Inilah kebiasaan Pak Fahmi, makanya sering sekali saya ketika masuk kelas, mudarisnya tanya ada, Pak Fahmi, itu aku mudarisnya kumaha, kasihanlah, lihatlah semangatnya para santri tingkat 1, takutnya ekspektasinya seperti apa, taunya di lapangan seperti ini, buruk atau gitu, iyo, itu, iyo. Nah, kata Pak Fahmi emang paling receh karena apa, saya selalu, ini teh anak-anak gitu loh, kalau nggak ada orang tuanya teh pasti recoh. Kan gitu ya, kalau di kelas kalau nggak ada orang tuanya recoh, dari rumah kan otomatis mau menuntut ilmu ada induknya loh, gimana kestewalasnya jarang datang, dari sana kabur kan ah riwah gitu, itu atau enak ya. Terus Papa Mita anu nggak galen kalem atau berdiam tenang weh. Ya tapi keseluruhan saya bangga berada bersama santri-santri MTKD. Tapi yang pertama saya mohon maaf sebesar-besarnya pada para mudaris-mudarisah, para penyuluh agama Kementerian Kota Bandung, Kecamatan Ujung Berung. Selama bersama banyak sekali pelajaran yang saya ambil, kalian keluarga besar saya. Banyak tugas yang mungkin tidak saya tunaikan dengan baik, kadang saya banyak ini banyak itu, karena yang namanya mendua itu memang tidak akan ada yang sempurna. Makanya kalian luar biasa. Ya, karena takdirnya berawal dari menghonor kesana kesini, ada ingatan kedepannya mau ingin diangkat atau ingin apa, tapi karena ternyata akhir dari
karir itu pencapaiannya oh pengen menjadi pegawai negeri gitu, dan takdirnya baru sekarang saya ketakdiran. Sebenarnya malu gitu, deh ibu menibarkan sama kamu, ibu udah berpuluh-puluh tahun berjuang, ya takdirnya merenang di sama orang itu kan, dia baru sekarang anak saya baru keluar sudah langsung alhamdulillah kemungkinan jalannya seperti itu. Jadi mengalami Kementerian Agama bertemu dengan ibu-ibu biasa, terus honor SD itu, jadi kaitu bukan berarti saya selama bertugas menyepelekan karena ada santri mah tua udah maksudnya sudah dewasa gitu. Tak akan malah. Tapi tetap lebih muda dibandingkan anak SD butuh bimbingan. Dengan pesan saya lalu ngajar di SMA, meskipun masuk jam 7, sebelum jam 7 teh bu guru teh saya dan budak mah masuk jam 7 jam genep ke saudara rata. Misi kecok, misi itu, misi ini, dan alhamdulillah selalu saya ditakdirkan Tuhan memegang kelas yang super duper luar biasa. Guru nanas saya baru dakna lebih duluan di kelas dan bebenjangan. Saya selalu dapat siswa yang itu luar biasa, itu ujian buat saya, jadi sangat thanks gitu. Arsa rumah Bu Lilis punten titip teh punten Bu Daris iya jadwalnya sekarang tong talan ya ge da santri kelas hiji luar biasa begitu banyaknya teh antusias banget gitu. Kata Bu Ida santri kelas ayeuna hebat-hebat sama awal sampai juga hebat-hebat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya para mudaris-mudarisa. Ada tugas yang saya belum kerjakan atau apa, bisa nanti saya kerjakan pada para santri-santri yang sangat luar biasa, calon ahli surga. Amin. Maaf yang sebesar-besarnya selama saya bergabung banyak kata-kata saya yang menyinggung, banyak laku lapas saya yang ada makanan atau apapun juga yang bukan hak saya, saya tak sadar saya pakai. Maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih berpisah untuk bertemu lagi nanti insya Allah di jannahnya. Amin. Panggil saya nanti ketika ibu-ibu yang sangat luar biasa ini tidak bertemu, kita menjadi saksi kalau kita pernah bertemu, pernah berkumpul di majelis ilmu ini. Para mudaris, mudarisah, saya mohon maaf, saya izin untuk berhenti bertugas di Kementerian Agama sebagai penyuluh. Kalian biasa menjadikan saya kuat, memotivasi saya untuk tetap bertahan meskipun banyak sekali halangan yang saya hadapi. Saya luar biasa senang saya bisa bangkit, saya bisa merasa diri saya berarti bertemu dengan ini.
santri-santri MTKD, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Tetap istiqomah menjalankan kegiatan di MTKD ini, karena sedikit banyaknya pasti ada ilmu, ada pelajaran yang kita ambil. Yang terpenting bersilaturahmi, memanjangkan segalanya. Kamu rasa Pak Asep langsung meninggal lagi. Amin. Pak Asep, saya barter dengan Pak Asep. Pak Asep dari guru ke penyuluh, saya dari penyuluh ke guru. Pak Asep ini santri-santri MTKD Kecamatan Ujung Berung yang luar biasa. Pak Asep di Cibiru sepi, cece terambe. Ya di Ujung Berung. Di Ujung Berung alhamdulillah luar biasa. Ayo tarik minat-minat para warga Ujung Berung untuk mengikuti MTKD di tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi kekuatan untuk tetap mendirikan di Indonesia. Kita menjadi kuat. Itu saja untuk keseluruhannya. Mohon maaf lahir batin. Keren luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai yang begini. Pokoknya itu banyak. Mohon kesadayana. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.